Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Denjajaka. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Kita udah perjalanan menuju ke pantai. Kalian tahu nggak kita mau ke pantai mana? Kalau tahu, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian penasaran kita mau jalan kemana, tetap pantengin channelnya Denjajaka. Cuacanya juga lagi cerah. Lego kita cari vitamin C. Untuk masuk ke pantai ini tuh kalian harus membayar tiket 5.000 dan kalau kalian pakai mobil kalian juga bayar parkir mobil 5.000, jadi cuma butuh 10.000. Legolah kita menuju ke pantai. Langitnya lagi bagus dan lautnya udah kelihatan. Langitnya kece banget, terus lautnya biru banget. Keren deh. Tapi kalian harus siapin stamina. Kalau kalian mau ke pantai, kalian harus nurunin 325 tangga dulu. Baru kalian bisa nikmatin pantai. Ayo semangat, pasti pantainya bagus banget ini. Udah setengah perjalanan, tapi nggak capek kok. Kalau kalian mau kesini juga disaranin bawa air minum, nggak apa-apa sih. Tapi kalau air minumnya di botol, kalian jangan buang sembarangan ya. Kalau botolnya kosong, kalian simpen dulu, nanti dibuang pada tempatnya. Ayo kita lanjutkan lagi menurunin tangganya, kayaknya sih udah mau nyampe. Asli sih, ini pantainya keren banget, apalagi airnya bening gitu. Dan ombaknya agak jauh, jadi aman kalau main air di sini. Lego kita explore ke sebelah kanan dulu, baru nanti kita explore ke sebelah kiri ya.
ternyata di pantai ini ada dua gua pendek itu, yang satu kosong dan yang satu itu, yang ini ada kayak tempat sembahyangan gitu. Bahkan ada tulisan untuk sembahyangannya Nyi Roro Kidul. Menarik sih, tapi sekaligus cukup bikin merinding juga. Ini pemandangannya kalau kalian lihat dari dalam, kece banget kan? Ini keren banget kalau kalian foto di sini dan kalian update di Instagram. Aku udah update juga di Instagram, kalau kalian penasaran langsung aja cari di Instagram uzumakiden27 ya. Jangan lupa follow, nanti aku follow back. Gak bakalan lengkap rasanya kalau kalian ke pantai terus kalian gak main air ataupun minimal kebasahan kaki lah. Apalagi airnya jernih kayak gini, kalian bisa lihat tuh di dasarnya ada apa. Keren banget dah, recommended banget kalian kalau misalkan ke Bali, ini harus masuk daftar tempat yang kalian kunjungi, oke? Udah panas-panas, airnya bening kayak gini, bikin pengen berendam dah. Kita arah balik ya, sekalian kita lihat ke sebelah kirinya ada apa.
Kita juga sebetulnya udah cukup lama di sini nikmatin suasana pantai, deburan ombak. Anginnya juga sepoi-sepoi, mantep deh buat nongkrong di sini. Banyak kok yang nongkrong di sini. Ternyata tadi kita jalan ke sebelah kiri sedikit, itu nggak ada apa-apa, cuma ada bebatuan aja. Jadi kita putuskan untuk pulang aja yuk. Ada om-om bule mau berselancar nih, liatin yuk. Tunggu bentar lagi deh, liatin om bulenya sampai ke tengah. Kan ombaknya jauh banget ya. Berarti mereka harus jalan dulu tuh sampai ke sana supaya dapat ombak buat berselancarnya. Saatnya kita pulang. Sekarang kita mau naikin tangga lagi untuk sampai ke atas, ke tempat parkiran. Semangat! Udah beberapa kali nih istirahat, padahal pas turun nggak kerasa sama sekali, tapi pas nanjaknya gila capek banget. Napasku udah terengah-engah, akhirnya sampai juga, alhamdulillah. Bisa jalan di bidang yang datar, ringan banget ini kaki, meskipun nafas sudah ngos-ngosan kayak gini. Aduh, udah dulu ya perjumpaan kita kali ini. Gimana, udah tahu belum nama pantai ini? Kalau yang udah tahu langsung aja komen di bawah, yang belum tahu kalian bisa lihat di Instagram aku ya. Terima kasih udah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye. Oh, hello, monkey.